Berikut hasil dan klasemen Korea Philic Women's Volleyball untuk hari ini. Di hasil hari ini, IBK Altos menang tipis 3-2 atas Expressway High Pass. Lewat raihan poin 21-25, 22-25, 25-22, 25-21, dan 15-13. Dan untuk jadwal selanjutnya di Korea Philic Women's Volleyball, laga penentuan di mana Pink Spider selanjutnya akan menghadapi GS Caltech di tanggal 15 Maret 2024 di jam 17.00 WIB. Sedangkan Hyundai Hillstead akan berjumpa iPaper Saving Bank. Laga tersebut digelar tanggal 16 Maret di jam 14.00 WIB. Dan klasemen terbaru Korea Philic Women's Volleyball, Hyundai Hillstead masih di puncak dengan 77 poin. Di bawahnya Hongkong Pink Spider 76 poin. Daejeon Red Spark berada di posisi ketiga dengan 61 poin. Sedangkan di posisi keempat ada GS Caltech dengan 51 poin. Dan IBK Altos berada di posisi kelima dengan raihan 48 poin. Expressway Haipa sendiri ini berada di posisi keenam dengan raihan 39 poin. Dan untuk posisi ketujuh Korea Philic Women's Volleyball 2023-2024 ditempati iPaper Saving Bank dengan raihan 17 poin. Dan untuk klasemen top skor 10 besar Korea Philic Women's Volleyball, posisi ke-10 Jelena 501 poin, Yang Hyojin 9 dengan poin 523 poin, posisi ke-8 Kyopana 685 poin. Megawati berada di posisi ke-7 dengan 724 poin, dan Kim Yeon Kong berada di posisi ke-6 dengan raihan 764 poin. Sementara untuk posisi 5 besar, Yasmin berada di posisi ke-5 dengan 793 poin. Posisi ke-4, Laetitia Moma Basoko 851 poin. Brittany berada di posisi ke-3 dengan 920 poin. Dan Panja Pukilik berada di posisi ke-2 dengan raihan 935 poin. Dan pemuncak masih ditempati Kisel Silva dengan 998 poin.